Yo guys, balik lagi bersama aku Surya 27. Kali ini aku bermain Super Bear Adventure lagi versi Roblox bareng adikku guys. Halo. Nah, di sini kan dia udah menjadi malaikat tapi kulitnya berwarna kuning guys. Kenapa nih adikku warna kuning malaikatnya? Tapi mungkin itu ciri khas adikku guys ya. Malaikat bebek. Enggak tak. Jangan pukul aku deh. Ntar kamu jadi iblis lagi. Jangan. Tobat adik, tobat. Ini dah terakhir ini adik. Kamu tahu enggak? Kita sudah lewatin desa kura-kura, lembah salju, gurun bimotes, rumah raksasa. Kalian bisa tonton aja video sebelumnya guys. Aku udah sampai situ dan kali ini kita bakal menuju ke map terakhir adik. Masa? Iya, nama mapnya itu Sarang Lebah. Sarang Lebah? Iya. Emang di sana siapa kakak? Kalau di original ya ada Ratu Lebah dan juga saudara Baren yang ungu itu. Berarti kita bunuh dia kakak? Enggak adik, enggak usah sampai bunuh sih, itu kejam adik. Walaupun emang dia berdosa banget sih ya. Sampai-sampai kamu pasti gatel banget tanganmu pengen pukul dia kan? Jangan gitu adik, nggak boleh. Kita sebagai malaikat, kita tahan aja dia. Kita penjara aja dia, oke? Oke, bro. Biar dia menyesal atas perbuatannya dia. Ayo adik, kita harus menghentikan dia. Ayo adik. Jadi begini model sarang lebahnya adik. Nah, kita sudah sampai di sini guys. Ada punya merah. Hah? Kok bisa jadi merah gitu? Kok jadi iblis lagi kamu adik? Nah, kamu gara-gara mukul aku tadi adik. Lihat adik, aku jadi warna ungu. Saudara Baren. Saudara Baren. Weh, ya, bukan ini aku. Ini saudaramu adik, bukan. Ya, bener. Bener, lihat. Ini gara-gara bayangan hitam deh. Tuh, kan aku jadi putih lagi. Tuh, kamu juga kembali normal jadi kuning. Hati-hati adik. Kalau kamu sentuh cairan warna ungu ini kamu bakal kerasukan. Ingat, kamu gak ingat kejadian kemarin? Aku kerasukan. Waduh, adikku jatuh kah? Ame-ame belalang kopo-kopo. Hampir kamu membunuhku adik. Suruh jangan sampai jatuh adik, serius dong. Ntar aku buatin penawarnya adik. Aku dulu sempat kasih beruang yang lain juga adik, yang ikutin parkour sini yang terjatuh. Aku kasih penawar dia adik, dia kembali pulih sih. Cuman aku belum sempat buat. Ntar lu, kalau kamu jatuh lagi ntar aku bakal bikin deh. Bahaya juga nih adik punya kek guys. Masih kerasa sakitnya. Cepet kakak, kita menghentikan saudara ungu. Iya, kita harus menghentikannya adik. Jangan sampai manusia diserang ya adik ya. Iya. Bayangin adik kalau misalnya saudara ungu Baren dia mengendalikan manusia-manusia, bayangin aja adik. Panex-panex, kura-kura, lebah-lebah dikendalin aja dah menyebalkan adik. Tikus-tikus juga dikendalin. Bener. Itu aja dah menyebalkan dan merepotkan kan. Apalagi manusia yang punya akal adik. Kalau itu dikendalikan kita bisa musnah adik. Gak bisa menghentikan saudara Baren kalau sudah mengendalikan manusia. Jadi harus cepat adik kita hentikan saudara Baren. Ayo hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Banyak banget madu ungu di bawah sini. Kamu di mana, adik? Adik udah sini. Ya. Tunggu, adik. Kamu telah buru-buru banget dah. Ntar kamu diserang saudara ungu lagi. Ayo pancing, kak. Emang ada ikan di sini? Nggak ada. Itu lebah. Lebah? Oh, pancing lebah. Ayo. Adik sudah mukul. Pancing aja lebah. Kalau yang di original tuh ratu lebah kita hadapin, adik. Dan dia terbang. Dia bakal nyengat kita gitu. Sedangkan yang ini kamu lihat bentuknya kayak gimana tuh? Kayak kotak-kotak. Kotak-kotak manusia, kan? Nah, coba kamu deketin, adik. Dia bisa nyengat nggak? Nggak mau nyengat. Wah, yang ada dia kayak jadi zombie gitu adik. Oh, dia nyangkut ya. Pukul bokongnya adik. Oke, kalau gitu aku yang pukul. Tapi aku pinginnya kamu yang mukul adik. Ini biar aku yang mancing, biar aku yang mancing. Oke, kamu pukul bokongnya. Bisa emangnya? Oke, aku bantu. Aku disengat adik. Kecil. Ini aku udah diincar nih. Pukul bokongnya. Pukul cepetan. Waduh, adikku meninggal. Gimana adik sengatan lebahnya? Bukan disengat kakak. Terus diapain? Cium. Dicium sama wajah yang hitam ini? Iya. Bayangin guys, dicium sama warna hitam gimana guys. Aku mau dicium juga. Aduh, mentang-mentang aku belum punya pacar. Jangan om. Jangan om. Sadar om, kamu lanang om. Sadar om. Om. Adik tolong hentikan adik. Aku jijik banget adik. Dipeluk om-om kepala hitam. Kepala gosong. Pukul. Ayo adik, bunuh dia. Adik, aku juga sekarat. Waduh, adikku mati lagi. Aku udah pancing adik. Oke, kalau gitu aku coba ikat dia di sini. Bukan ikat sih dia, aku tahan di sini. Nah, aku tahan seperti ini. Ayo adik, pukul bokongnya adik. Ayo, kamu harus tuntasin adik. Sebagai malaikat kuning lawan raja kuning. Ya ampun, kok langsung meninggal ya adik? Tinggal satu buat tamat.
mati. Masa sih gampang buat kamu matinya, Dik? Apa? Mungkin kamu alergi sama ciuman warna hitam kali. Iya. Makanya langsung meninggoy. Ah, ah, nice. Ayo pelan-pelan lagi. Pokoknya ada tembak-tembak. Nih, nah, lagi dikit, lagi dikit. Dikit lagi. Nah, yes, mati dia. Mati. Nah, tuh lihat dia enggak gerak lagi. Tangannya udah copot, Adik. Udah kalah dia. Nah, itu ada kunci. Ayo ambil kuncinya. Yeah. Yes, dapat kunci, Adik. Ayo kita bebaskan ini. Warnanya beruang warna ungu, Kak. Hah, beruang warna ungu? Ya benar aja. Hah. Ya juga ya. Apakah ini saudara kita warna ungu itu? Kok dia di penjara ya? Padahal kalau di originalnya itu nggak di penjara, guys. Wah, kalau kayak gitu nggak usah kita bebasin kalau gitu, Adik. Iya. Yeah. Karena ini pantas dia patut dihukum, Adik. Betul. Kita penjarakan aja. Udah siapa yang menjarain dia ya? Penjaganya kita udah bunuh lagi, Big King ini. Ternyata dia menjaga. Oh, jadi Raja Big King menahan saudara kita ternyata, Adik. Ayo, Adik, kita tinggalkan saudara ungu ini. Tunggu. Apa? Kenapa? Ini bukan saudara, Pak. Badan kakak, karena kena bayangan. Oh iya juga kayak tadi kita ya. Kayak tadi adikku kena bayangan jadi warna merah. Aku kena bayangan jadi warna ungu. Oh jadi ini beruang putih. Bebasin adik, bebasin. Wah kasihan nih, kamu bakal kasih dia namanya siapa adik? Tipi. Kenapa jadi Tipi? Oke, kita berhasil menyelamatkan dia, yeay. Kita sudah menyelamatkan semua beruang adik Tos, yeay. Oke, kita sudah berada di tempat beruang adik. Harusnya kita disambut nih, adik, kalau misalnya udah nama tadi. Iya. Tapi ini nggak ada. Ada saudara Baren, kakak. Ah, ada saudara Baren. Di rumah. Tangkap, tangkap, tangkap. Halo. Oh, nice, adik. Kamu udah ditahan. Hah? Aku salah apa? Kamu salah karena kamu meracuni semua hewan yang ada di Super Bear Adventure. Kamu kendalikan dia dengan madu ungu. Sekarang perbuatanmu harus kena hukumannya. Ayo adik, ikat dia, borgol dia. Pingsankan kepalanya adik, pukul dia. Nice adik, kita sudah memperjarakan Baren itu. Kerja bagus. Kerja bagus. Ada Arka kakak di belakang kita. Oh, kita bersenang-senang adik. Karena kita sudah menghentikan saudara Baren dan juga menyelamatkan semua beruang. Kamu udah pernah main arcade Super Bear belum? Belum. Ayo kita main bersama-sama adik, akan kutunjukkan cara bermainnya. Kita butuh 7 kunci adik, kamu pasti udah punya ya. Ini baru dia suara kemenangan kita, adik. Oi. Di sini tuh ada balapan mobil, ada parkur dan juga zona VIP, adik. Kamu pingin apa dulu, adik? Balapan. Ayo balapan, sini-sini bareng aku, adik, balapan. Ayo kita senang-senang. Ayo, let's go, adik. Nah, ini pas ada dua nih. Tuh, ayo jalankan, adik. Ayo, let's go. Nyeng. Ih, kok lambat bener. Apa nih speednya, gua enggak bisa kenceng ya? Hah? Kamu lambat juga enggak, adik? Lambat. What the hell, aku udah lari kok lambat ya? Adik juga enggak lari. Seret ini, adik, seret. Kasih oli dulu, adik. Biar sama nih enggak bisa belok. Balapan lari yuk. Oh, lari. Oke, siap. Ayo, ayo. Let's go. Ayo kita balapan lari. Ya. Aku duluan. Ya. Kita lihat siapa dulu lebih dulu ya. Aduh, kok sama banget ini, adik. Hampir seimbang. Aku lebih dulu. Yes. Akan ku gak lepasin speednya. Gak mau ku lepas speednya. Masa sih lihat nih kamu, apa tuh adik yang di belakang? Kok bisa gitu? Kok bisa adikku di depan di layarnya dia, guys? Sedangkan di layarku, siapa yang menang di layarmu? Jujur. Adik yang menang. Kalau ini gimana adik? Kamu bisa parkur nggak? Coba. Adik cobain. Ayo coba lompat. Nope. Nyobain jatuh. Aduh kakak, adik sama aja nih ya. Aku kembali, ayo adik coba, aku mau lihat kamu lompat. Percobaan yang kedua, kamu berhasil gak? Nope. Sama aja ternyata ya. Menyerah. Kakak adik menyerah sih, baru satu dua doang jatuh. Wih, hampir. Nope. Mana skill parkourmu adik, kok hilang sih? Oke, sekarang zona VIP adik kita cobain. Nah, di sini kita melawan zombie adik. VIP itu zombie.
Ayo let's go lawan adik, ambil pedangnya. Aduh, pedangku kok nggak dapet sih. Adik doang dapet pedang. Ya udah, aku pakai pukulan tangan kosong aja. Oh, ada pedang lagi. Mati deh. Langsung musnah semuanya. Kamu bunuh aku juga. Later. Guys, ada yang setuju gak guys? Jika adikku aku suruh main yang versi original, terus aku tontonin dia bermain. Kalau kalian setuju, jangan lupa like dan komen di bawah bilang setuju ya. Dan di share ke teman-teman kalian guys. Jika nanti video ini mencapai target, aku bakal suruh adikku buat main yang original. Mau kan adik? Iya. Semangat banget ya guys. Oke lah kalau gitu guys, segini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi ya di next video. Jika kalian punya saran, jangan lupa juga komen di bawah. Dadah. Woi. Woi. Budek. Woi, stop. Lama-lama budek aku. Aduh, telingaku rip. Minus 2 telinga.